guys, selamat malam buat kalian semua. Saya lagi sekarang perbaiki nih HP supaya dia bisa duduk dengan tenang, tidak goyang-goyang. Do you make sure he calls everything? Athena! Come here, hon. Jadi sekarang ini saya dan Mister akan bikin bakso ya, meatball. Jadi kebetulan juga saya punya lombok ini deh. Yang itu hari Bu Yostin kirim, ada 4 ini guys. Sekarang tinggal 2 botol ya, karena saya suka sekali. Jadi sebelum ini botol-botol habis semua disikat, sekarang saya akan bikin meatball. Jadi selama ini barang-barang dikirim sama Ibu Yostin sekitaran 2 bulan yang lalu, lebih 2 bulan, hampir 3 bulan yang lalu. Saya belum pernah bikin meatball, belum sempat ya. Jadi sekarang kita akan bikin bakso dan Mister juga akan bantu saya untuk bikin kerupuknya dan juga itu pangsitnya yang putih-putih guys. Jadi sekarang apa yang kita butuhkan di sini? Sebentar saya kasih lihat kalian guys, karena sebenarnya masih banyak yang belum saya ambil ya, bahan-bahan itu masih ada semua di lemari, belum saya kasih keluar. Jadi sebentar saya kasih lihat kalian guys. Oke, jadi ini pembuatan bakso akan sangat gampang sekali. Saya dari sini saya lihat saya punya rambut kayak, tunggu dulu kita buka dulu ini guys, karena itu tak begini ki, seperti terlihat cipe guys. Apa itu cipe? Ini seperti gepeng ki begitu di sebelah sini ya, kayak gepeng, gepeng-gepeng bagaimana begitu. Jadi ya kita buka dulu supaya kita tidak terlalu kelihatan bagaimana begitu. Jadi oke, sekarang saya pergi ambil dulu semua bahan-bahan dan kita akan bikin bakso bersama-sama. Jadi buat kalian semua penyuka bakso tapi kalian belum tahu bagaimana caranya bikin bakso dan kalian pikir caranya itu susah sekali, kalian langsung pokoknya tunggu saja di sini, jangan kemana. Aduh. Setelah ini video berlalu kalian akan bilang ternyata bakso itu gampang sekali pembuatannya. Kalau begitu oke lah, besok saya akan beli gerobak dan saya akan menjadi penjual bakso. Jadi apa yang kita butuhkan itu salah satunya adalah tapioka. Oke, jadi kita punya tapioka sudah ada di sini, masih baru, itu hari Mister sudah beli kayak berbulan-bulan yang lalu, tapi saya belum sempat bikin bakso. Dan juga kita butuh tunggu dulu, intro tinggi barang-barang kah, kurang enak penjelasan. Dan di sini lebih bagus, tapi dia tidak. Sound deh, suka sekali menggeletek-geletek kita punya diri. Terus kita butuhkan juga baking powder. Baking powder. Oke, jadi tapioka baking powder. Jadi saya itu tadi, kenapa saya bilang siapa tahu ada di antara kalian yang selama ini suka sekali bakso, cuma tidak juga niat mau bikin karena berpikir bahwa bakso itu susah seperti saya dulu ya, karena saya dulu berpikirnya bahwa itu pembuatan bakso akan sangat susah sekali dan juga kayak bagaimana begitu guys, ternyata gampang. Jadi saya pertama kali ini terjun dalam dunia perbaksoan. Jadi pertama kali saya terilhami itu untuk bikin bakso karena saya lihat saya punya sepupu punya postingan di Instagramnya itu, yang sepupu saya di Amerika juga ya, yang tinggal di South Bend di Indiana. Nah dia posting dia punya Instagram story bikin bakso. Terus cus minta dia punya resep guys. Jadi dari situ saya mulai bikin bakso. Jadi sekarang kita cus cari lagi bahan-bahan yang akan kita pakai untuk bikin bakso. Dan nanti kalau semua sudah komplit saya kasih lihat kalian apa saja yang kita perlukan, oke? Okay? Tapioka tadi sudah ada, terus baking powder. Oke, okay, jadi apa-apa saja yang kita butuhkan guys itu sudah ada di sini ya. Jadi kita punya bawang, seharusnya bawang merah, tapi karena saya tidak punya bawang merah, jadi ini bawang goreng. Kita akan goreng kembali supaya dia lebih harum lagi dan supaya ada minyak-minyaknya guys, karena ini kan sudah kering kan. Kita akan goreng, panaskan kembali, tapi jangan sampai terlalu hangus begitu guys. Jadi oke, okay. By the way, kita sudah ada ini bawang goreng, kita ada garam di sini, terus sedikit saja ini white pepper, terus kita butuhkan juga bawang putih. Jadi kalau di resep itu sebenarnya 3 siung saja ya, tapi saya biasa pakai 5 siung guys supaya dia lebih terasa bawangnya. Nah, ada baking powder, ada tapioca flour, terus telur. Jadi di sini saya akan bikin 2 adonan ya. Adonan 1 daging babi dan yang 1 daging sapi. Jadi perbandingan yang akan saya bikin di sini guys itu 3 banding 2. Jadi ini 3, ini 2. Kalian mengerti? Di sini kita sudah punya alat gilingan alias food processor. Oke, di sini saya sudah siapkan untuk goreng ini kembali. Untuk goreng kembali ini bawang goreng, guys. Jadi kita akan panaskan dulu. Habis itu kita akan campur dengan daging-dagingnya, guys. Oke, sambil tunggu bawang panas, di sini kita akan haluskan bawang putih ya. Jadi di resep itu 3, tapi saya akan pakai 5, guys. 5 siung bawang putih.
Ini bawang di sini guys, dia sudah harum sekali ya. Tapi sepertinya ini terlalu hangus guys, terlalu asik giling bawang putih, akhirnya lupa bawang merah. Tapi tidak apa-apa guys, karena berhubung itu bawang merah jahat sama bawang putih, jadi kita kasih hangus saja dia, supaya dirasakan. Supaya lain kali dia tidak jahat lagi sama bawang putih ya, jadi kita kasih tobat dia nih guys. Jadi di dalam sini sudah ada bawang merah, bawang putih, dan juga daging babi. Next, kita masukkan 2 butir putih telur. Sudah halus dia guys. Tapi akan lebih halus lagi karena kita akan lanjut lagi blender dia. Oke guys, jadi saya sudah blender 2 butir putih telur. Dan sekarang saya kasih masuk garam dan juga merica putih. Kalian bisa lihat itu garamnya dengan merica putihnya guys. Jadi garam 2 sendok makan. Terus bisa 2 sendok makan, bisa 1 sendok makan, terserah kalian ya. Cuma itu hari saya bikin 1 sendok makan dan dia kurang berasa asin guys. Jadi sekarang saya taruh 2 sendok makan garam. Dan saya taruh setengah sendok teh bawang putih. Setengah sendok teh merica putih ya. Kalau misalnya kalian cuma punya merica yang hitam, boleh taruh yang hitam juga guys. Tapi di sini saya pakai yang putih supaya lebih terasa dia itu bau-baunya. Nah, setelah kita blender itu garam dan juga merica, sekarang kita akan kasih masuk ini 2 sendok teh baking powder. Karena berhubung saya lagi belum cuci piring, jadi saya punya sendok lagi tidak ada. Kita pakai saja sendok anak bayi ya. Tidak apa-apa. Tidak ada rotan kayu pun jadi guys. Jadi sendok teh. Dan saya kasih lihat kalian saya punya cucian piring banyak sekali guys. Tambah sedikit lagi. Nggak boleh terlalu sekek. Oke. Pokoknya 2 sendok teh itu baking powder dan 8 sampai 10 sendok makan tapioca flour. Tapi saya biasa pakai cuma 8 sendok saja guys, karena kalau terlalu banyak juga enggak enak. Kalau terlalu banyak itu terigunya ya daripada dagingnya. Jadi kita akan taruh kalian lihat itu. Jadi kita akan taruh saja 8 sendok makan tapioca. Tapi terserah kalian, kalau misalnya kalian mau taruh 10 boleh juga. Sekarang 8 sendok makan. 1 2 3 4 5 6 7. Sudah tercampur dengan bakso atau tidak guys, kita akan campur dengan sendok. Bisa makanya jadi penjual bakso di sini guys, tinggal sewa-sewa gerobak begitu tau, baru sore-sore keliling bakso. Tapi seandainya bisa, tapi di sini tidak bisa seperti itu guys. Seandainya seperti di Indonesia guys, bebas begitu kita mau jual pakai apa saja deh, betulan supaya lebih unik begitu toh, supaya lebih kelihatan unik. Pasti kan orang akan lebih apa itu, lebih terdorong ke hatinya untuk beli guys, karena penasaran tuh. Cuma berawal dari penasaran dia rasanya langsung gak bisa terlepas bibirnya guys, menempel terus di mangkok saking enaknya ini barang-barang. Langsung bilang, beda-beda enaknya bakso apa ini mbak? Bakso apa ini mbak? Saya bilang, ih bakso Indonesia. Memang di Indonesia itu paling terkenal baksonya. Kukira bakso Italia enak, belum kau coba bakso Indonesia. Aduh, sana juga sudah coba. Main tertempel terus itu bibir guys di mangkok itu yang tertempel sudah keluar dari situ. Sekarang kita akan blender lagi dia sedikit lagi, maksudnya sebentar saja kita blender. Oke. Oke, sekarang sudah selesai dan kita akan tuangkan ke dalam wadah. Habis itu kita akan taruh di kulkas selama 1 sampai 3 jam. Tapi karena sekarang berhubung ini sudah jam 8 di sini, kalau sampai 3 jam berarti kita nanti makan, aduh. Jadi di sini kasusnya kita akan taruh dia dalam kulkas 1 jam saja. Karena berhubung tadi itu daging juga masih ada beku-bekunya sedikit ya, karena baru dari dalam pembekuan freezer. Yes, jadi ini sudah selesai ya, tinggal ditaruh dalam wadah, ditaruh dalam kulkas selama 1 sampai 3 jam. Habis itu kita kasih angkat keluar dan kita bulat-bulatkan guys.
Kalian lihat itu guys. Saya suruh Mister bungkus terus taruh di kulkas ya. Kebetulan sekarang lagi winter time, dia bilang kita taruh di luar saja supaya lebih cepat. Jadi sekarang itu makanan di luar, semoga tidak ada binatang yang ambil. Sekarang kita akan terjun ke bahan kedua, yaitu bakso sapi guys. Jadi semua proses sama seperti yang saya sudah kasih lihat sama kalian tadi guys. Pokoknya semua sama ya, cuma yang beda itu saja dagingnya, sapi dan babi. Jadi saya tidak akan videokan ini karena kalian sudah lihat tadi cara bikinnya. Jadi air, dia celup-celup, dia punya tangan, dan jangan khawatir, tangannya sudah dicuci guys. Karena ini Mister orangnya pembersih sekali ya. Jadi dipertemukan dia, ujung pukul ujung dipertemukan. Habis itu dikasih basa lagi. Baru dikasih begitu nih, gampang gitu guys. Satu kali lagi ya, saya kasih lihat kalian satu kali lagi sebelum saya pergi bikin kuah bakso. Oke, jadi kasih basa-basa ujung-ujungnya. Ya, jadi Mister bilang harus selalu dikasih basa supaya dia melengket. Kalau tidak, dia tidak akan melengket. Itu dikasih ketemu ujungnya, ujung pukul ujung. Bikin segitiga begitu guys. Kita bikin segitiga. Habis itu ujungnya itu segitiga, kita pertemukan lagi mereka guys. Agar mereka menjadi satu paduan yang tak terpisahkan. Seperti itu. Oke, sekarang saya bikin kuahnya dulu ya. Oke guys, jadi kalau untuk kuah ini, karena berhubung saya lagi tidak punya itu apa kaldu ayam, biasanya kita punya guys, tapi tadi kita tidak ada ya, kita lupa beli. Biar saya pakai air biasa dan semoga dia akan enak jadinya guys. Saya akan campurkan dengan batang seledri. Biasa saya akan taruh banyak-banyak batang seledri dan juga daunnya guys, karena itu akan bikin lebih terasa ya, dia punya kuah, cuma sekarang kita tidak punya. Jadi ya kalau kalian punya banyak-banyak, taruh di banyak-banyak batang seledri. Dan saya akan taruh ini semua guys, karena berhubung kita tidak punya kaldu ayam ya. Terus jahe dan juga bawang bombay satu begini. Kalian lihat ini pangsit, siap diangkat. Kita taruh mereka di sini. Saya sudah rasa satu kali guys, dia enak cuma kurang garam. Padahal tadi saya sudah taruh 2 sendok makan ya garam. Ini lombok Makassar ini guys, lombok kuning, enak sekali ya, tapi dia pedis. Jadi kalau kalian udah kuat pedis jangan coba-coba. Do you like it, buddy? People, 1 to 10. 9. 9? Thank you. Out. How about you, Tina? 3. Yum, but I'm eating this. Can I have more? Dia mau lagi, guys. Tambah. Okay. I'll give you more, honey. How about you, Ryan? Do you want more? Di sini kerupuk, guys. Sedang dalam proses penggorengan. Mister suka sekali. Do you like it, right? Iyo. Iyo. 1 to 10. Mami Leo. Mami Leo. It's really good. 10. 10. Tastes just like Indonesian meatball. Thank you. Actually. Spicy. Honestly, more flavorful than the meatballs you get in Indonesia. Woohoo! Thank you. I can taste the pepper. Thank you. Thank you. So good. Oh, tinggal lagi deh ya. Ambil lagi guys, karena saya enaknya. You're a regular meatball professional now. Woohoo! Spicy, saya kepedisan. Itu lombok betul-betul pedis. So good, yeah. Thank you. Woohoo! Mister suka sekali, orang juga dengan Natira suka sekali guys. Ini kerupuknya besar sekali guys. Tapi tadi Mister cuma bikin sedikit guys, karena dia punya belakang sudah sakit ya. Jadi cuma sedikit sekali ini kerupuk. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada digigit-gigit toh. Sekarang proses yang kedua, saya akan bulat-bulatkan itu tadi bakso sapi. Oke, di sini tadi saya sudah rebus 5 telur dan saya akan bungkus ini telur dengan itu tadi bakso, adonan bakso, supaya dia jadi bakso telur guys. Enak sekali. Sekarang kita akan mulai. Kita prioritaskan dulu telur, biar dia tidak cemburu. Karena tadi kan bakso sudah, sekarang telur. Tata, kita bungkus dia guys.
Mungkin terlalu sedikit saya ambil adonan ini, terlalu sedikit tuh, terlalu pelit. Tunggu dulu, oh sepertinya cukup guys, sepertinya muat. Oh ya, tinggal sedikit lagi harus dibungkus. Sudah bisa betulin saya jadi penjual bakso guys ya. Sudah mantap ini. Keahlian sudah ada. Tinggal surat izin dari pemerintah itu yang belum. Yang agak susah untuk didapatkan. Oke. Tata. Waktu dulu saya paling suka sekali pergi di restoran Indonesia di Appleton guys. Pergi makan bakso. Deh. Saya dengan Mister kalau pesan makanan seperti orang kerasukan ya. Kayak orang tidak pernah lihat makanan begitu guys. Tapi mohon dimaklumi guys, karena kita itu di tempatnya kita tinggal tidak ada yang namanya restoran Indonesia. Yang ada cuma restoran kayak Cina atau makanan Thailand. Nah, mereka tidak punya bakso atau sate kayak begitu. Ada sate di apa itu di Thai House, di itu rumah makan Thailand, tapi tidak sama dengan satenya kita guys, tidak sama. Nah, makanya kalau saya dengan Mister pergi ke sana di Appleton itu, kita pesan banyak sekali makanan guys. Biasa kita habiskan sampai $100 ya hanya untuk makanan. Sampai orang mungkin kaget-kaget dan ketawai kita ya, karena kita makan seperti orang tidak pernah lihat makanan. Tapi ya karena berhubung kita punya tempat tinggal jauh 4 jam, kita tidak bisa selalu tiap hari datang. Jadi ya begitu kita datang kita harus pesan banyak-banyak. Tapi guys, kita sudah beli makanannya banyak-banyak. Ternyata ujung-ujung kita baru tahu kalau kita punya makanan selalu diludahi. Jadi kalau kita datang ke sana, kita punya makanan diludahi guys. Karena kebetulan itu hari kita berbeda pendapat politik toh. Jadi ownernya tidak suka sama kita guys. Pertama dia suka sekali sama kita. Ujung-ujungnya begitu tahu bilang kita bukan pendukung partai sebelah. Deh, langsung main benci begitu guys, seperti musuh bebuyutan. Seperti kita pernah bikin salah yang kayak salah sekali begitu ya. Sampai kita punya makanan diludahi. Dan ternyata bukan cuma kita guys, banyak juga pelanggan-pelanggan lain yang kalau dia tidak suka itu katanya makanannya diludahi. Kalian tidak boleh begitu ya, kalau misalnya kalian punya rumah makan, walaupun kalian tidak suka sama orang, guys, tapi yang namanya orang datang ke kalian punya restoran, memberikan kalian bisnis lagi guys. Karena kan namanya kita penjual itu, kita membutuhkan pelanggan. Nah pelanggan sudah datang dengan sukacita mau memakan kalian punya makanan, ujung-ujung kalian ludahi atau kalian pasangkan muka yang sinis seperti kalian sudah mau gerak dia punya leher. Tidak bagus ya, karena nanti ujung-ujungnya itu kalian akan kena karma guys. Do they do that in Indonesia too? Ya, yeah. Mister tanya bilang di Indonesia apa orang bikin begitu juga? Ya, yeah, of course. Oke, sekarang Mister suruh saya bungkus lagi ini telur dan dia akan bungkus lagi dengan itu guys. Itu bukan main, kita biarkan dulu dia berkreasi. We're gonna start a new thing, guys. Biarkan dia berkreasi dengan dia punya alam imajinasi ya. Supaya dia punya hati senang. Sini, come closer, honey. So you can show them. Okay. And now what's the best way? Telur dibungkus dengan bakso, terus dibungkus lagi dengan ini. Kurang kerjaan memang dia, tapi ya. Siapa tahu jadinya bagus tuh, guys. Jadi kita coba-coba saja dulu. Like this. Ya ampun. Coba kasih lihat dulu dia. Kasih lihat dulu mereka cepat. Sudah seperti anak bayi dibungkus-bungkus dengan selimut. Tadi yang babi guys, dia itu melengket banyak sekali ya. Ini dia tidak terlalu melengket, kalian bisa lihat itu bersih. Oh. Terus dia akan goreng. Ih, itu akan it's gonna be explode because that's wet. Jadi ini barang-barang sudah selesai, kalian lihat itu. Oh, looks yummy. You're right. Looks so good. Jadi ini sekarang bakso sapi sedang direbus. Sudah hampir kita angkat. Ah, ini tadi yang Mister bikin. Ini pasti enak sekali kalau kita campurkan dengan kuahnya tuh. Oke, enaknya. Orang yang tidak suka ini yang putih-putih ya. Karena katanya kayak lembek-lembek, dia tidak suka guys. Terus dia tidak suka juga ini yang pakai telur, karena dia tidak terlalu suka telur. Tapi saya paksa dia makan yang ada telurnya. Pelan-pelan tuh makan sayang. Boleh mari. You know that the FDA requires dog food companies to make their products fit for human consumption because in times of Mister sama Atina sudah selesai makan guys. Mereka tidak bisa tahan leher ya, jadi mereka tadi sudah makan. Ini anak tadi juga sudah makan seperti kalian lihat tadi tuh waktu dia coba.
fire, seat, cuma shelter, sekarang dia makan dengan kuahnya. Dog food. Each other. Do you like it though? Yeah. Okay. That was nasty. God, that's... Is that the dog food or is that the hub? Amazing, thank you. Sorry. I love crew poo. Yeah. Kerupu tadi kita kasihkan dia cuma 3 kerupu, satu yang besar, dua yang kecil, karena Mister berhubung tidak bikin banyak kerupu ya, jadi harus dibagi-bagi guys. Saya di sini cuma dapat 2, karena berhubung saya pakai taruh banyak sekali bakso tuh, jadi tidak perlu saya dapat yang banyak-banyak. Yum. Yeah. It is yum, isn't it? Going to where you think you have greater attractability. I've got bits and pieces from the fire, so now we're using that burnt rubble for paint. Those three pieces of information are very important. Mama, look, see this meatball? Oh, but this meatball. Tadi sama tambahkan dia satu lagi meatball, dia bilang saya tidak mau mama, saya kenyang, takutnya nanti saya tidak kasih habis. Pas dia lengah, saya taruh satu ya, jadi dia tidak lihat guys. Welcome to my survival art class. Some things that let's embrace. I'm kind of full, but I still take kind of crazy. I still take this. Dia bilang saya sudah kenyang sekali, tapi saya mau makan kerupuk. So hey, there's two guys, one's in Cody, one's in Dave. We are proceeding in this direction. Help, we need help. What are you going to do? This battery started Fire Force once and start Fire Force again. It will also run the horn and the lights. Kuah kurang enak, guys. Cuma sudah tertutupi dengan rasa bakso yang enak ya. And visual signal that we can use, whether it be a boat or an aircraft. Because many aircraft follow coast land areas as well. Do you want mama kerupuk? I don't eat this yet. But I like my own. Well, if you want to get in there, then this one more. So good. Ryan, you gotta finish this meatball. One more. Moko lagi lolos. What do you see? Did you just drink? Dia bilang dia kenyang, berarti makan lagi cemilan guys, betul-betul ini aneh dia. Dia tipu lagi saya, karena dia tidak mau kasih habis dia punya bakso toh. Pedes sekali, pedes. Bye guys. So I'm gonna take my sack of gonads back to Dave and share the bounty of my love. And we just missed a ship out here. There's no doubt this is a good move to come out there to shipping lane. But it's got him. You know, once the sun goes down, these mirrors are gonna be ineffective anymore. That's why I brought the battery and I have. Sekarang kita makan pangsitnya. So I'd like for this to be a self-contained unit where I don't have to fuss. And it's got him. So I connect all of this stuff up at once and just basically have switches on and off. Okay, so now we've got everything pretty well self-contained and out of the way. We only have two wires that are exposed. Those are both positive wires. The blue is the horn. Cuma saya kepedisan. I can flip this over. Pick it up. Tip it anywhere I need to go, including over the trees if I need to start a fire with the lid with the battery. Astaga, saya lupa taruh bawang goreng. Sudah mau habis kita punya bakso, saya lupa. Okay. Okay guys. Berhubung saya punya bakso sudah mau habis, sekarang saya mau pamit dulu. Jadi thank you so much buat kalian semua yang sudah nonton kita punya vlog lagi kali ini. Dan kalau misalnya kalian penggemar bakso, langsung kalian buruan bikin ini bakso. Dijamin enak ya. Cuma terlalu repot guys, bulat-bulatnya itu apa semua repot. Kalau proses pembuatan itu tidak terlalu susah ya, tinggal di blender semua apa, apalagi juga bahan-bahan tidak terlalu banyak. Cuma, aduh, bulat-bulatnya itu, aduh. Saya punya mulut ini guys, tidak bisa berhenti mengunyah ya. Dia sudah seperti penggilingan beras, terputar terus. Jadi oke.
Sekali lagi thank you so much buat kalian sudah nonton ini. Ketemu lagi sama kalian nanti di vlog yang selanjutnya. Oke, bye.